Ada satu persilihan khas iaitu SKM dakwah pada tahap 3 yang mana boleh diambil sekiranya kita berminat untuk berdakwah, dan kalau peluang juga kepada yang lain-lain, kita ada juga untuk bidang pengurusan tahfiz, pengurusan masjid. Jadi terlampau banyak, nanti boleh semi untuk bidang-bidang agama ni dalam laman web GPK telefon ataupun TVN. Itu antara peluang yang kita buka baru ni. Jangan kita beranggapan pada teknikal saja, tetapi inilah peluang. Sebab antara lain kita juga buka untuk kita cater mana-mana pusat-pusat tahfiz, pusat-pusat tahfiz yang dah beroperasi. Kemudian kemungkinan ada beberapa pusat tahfiz ni yang mungkin tidak dapat nak mempersijilkan dengan yang sijil yang diiktiraf. Jadi kita masukkan elemen-elemen ni, jadi kebanyakannya kita dengar. Dan salah satu contoh CTRM, ada dekat sebelah tu CTRM. Situ maklumat CTRM tu, untuk kemasukan pergi ke CTRM, antara kelayakan siapa ada hafazan 10 juzuk diterima masuk. Ini di antara yang mereka lakukan, sebab student untuk masuk ke bidang agama ini telah dibuka luas. Itu antara yang saya boleh kongsikan.